Telah kita lalui bersama jeda waktu untuk merelaksasikan seluruh saraf dan otot-otot kita, pikiran dan hati kita, jiwa dan raga kita untuk menyambut samudra hasanah hikmah pencerahan. Adapun acara yang selanjutnya ialah Mau'idatul Hasanah. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar. Kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tore sekompak selake mak bine kepi sejuk selake tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud. Sihran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslihu li bil qulub wa tantaliku bi ausub wa talinu bi asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa qlub udabran min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al-Muhtaram wal-Mukarram, sedejenah para alim ulama, para kiai, para ustad, para guru-guru ngaji, setak bisa kula sebut asmana citung-pesitung, tapi tak mengurangin rasa hormat. Moga-moga guru-guru kula bi panjenengan sedeje eko bulaki hajat bi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Eberin anak sesoleh-soleha, amin. Eberin rezeki sehalalan tayyiban wa wasi'an, amin. Amin ya rabbal. Ahin al-kiram, guru kula bi panjenengan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Muhdar, moga-moga eberin sehat afiat, rezeki sebarokah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, moga-moga hajat tekapi ekabulaki bi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setandik bungkoh eberin bungkoh bi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setandik montor eberdeteng montor, amin. Sendi otang pelonas bi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sohibul bed neka, moga-moga keluarga almarhumah Nurwati Bu Hasan, moga-moga eberin sehat afiat, lanceng umur barokah fi taatillah, eberin anak sesoleh-solehah, eberin apa sekepentah kabulaki bi Allah subhanahu wa ta'ala, dan serta ibu almarhumah neka
kau pernah petetih taman-taman sorga. Ampuni segala dosana, terima amal ibadah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Dek remah bu, saya kabar yuk. Saya kabdi. Dek remah molotan beri. Saya banyak semaulot, banyak sengada aki, banyak dek remah berkata, banyak. Saya ongkuan je, ongkuan apa je? Mak tak yakin gula nega. Engki mon saya, ki saya, mon tak saya, tak saya. Tapi alhamdulillah pon bisa ngada aki mulut neka luar biasa. Karena bukti kita lihubbin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya memperingati kelahirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula tak lanceng lebar. Bawalana sedeti bintang tamu neng kanto neka Al Habib Abdullah ki mulai neka sponsor lebeto ki cuma mungkin sesekuni neka bisa manfaat kebaik impian panjenengan sedaja ki keding aki insya Allah deki impian mole bisa nyambi oleh ilmu semanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Guru kula gak sak pernah ada bu sering maenga ki orang gak sak tak kere bisa lopot dari telo perkara. Manusia ini tidak akan pernah lepas dari tiga perkara ki. Sepertama neka omongna orang tapi bon serbain pasti oleh neka omongna orang neka pasti oleh seretin oleh, sejuba ya oleh, sebuduh oleh, sepenter ya oleh, tapi pasti oleh omongnya orang. Contoh, impian bon, angkep bangun compo, beda orang selebet, cengok, tak andi pesemak bangun compo, padahal pesen tibi ini kak. Eki ngomong bi orang, deki tak bangun ya ngomong bungkon para rembak atau bangun. Angki. Nggak kasar pun, deti orang neka tak mungkin lepas dari omong na orang. Nah, solusi ndak remah. Solusinya bagaimana neka? Solusinya kita kalau melakukan hal kebaikan lanjut, cek kedi ngaki omong na orang kasar. Terus lanjut. Lanjut pon, pon ngeding aki omong na orang. Aduh, tak kira deti bu. Kita aki, polan salah to. Ada orang neka, bener neka tak ada. Pasti salah bu. Dan orang neka pasti nyare. Korang ngah, bener nyare lebih nah. Mangkana, solusinya kalau kita melaksanakan kebaikan itu tiada lain selain terus lanjutkan tanpa mendengarkan kritiknya orang lah bon. Ki, ah, ku lebih panjang dengan sedaya neka jendik pemikiran suudon ka orang. Ah, kasa detik tak detik ku lebih panjang dengan neka tak detik ngomongin orang. Ngerti bu? Ki, napa orang tak kira lepas dari napa? Ayo, ah, omong na orang, ya. Gusti, waduh, ini kepada bocil-bocil, sehat li, sehat. Coba ya tesa, setes bi, tesa bi, gua mah buruh. Ayo, kan beri molotan, gua tak apa-apa. Beriin hadiah, tak usah takut. Beri hadiah, bi, saya pun bedeki, ya, deh je, ayo, tanyain, kan beri molotan, ayo. Rasulullah hari lahirnya kapan? Wah, mak tak tahu. Ayo gampang. Ayo tahu. Kasih hadiah ini, ayo. Nih kasih ini, ayo. Bisa enggak? Wah. Ayo siapa anak kecil yang tahu? Hari Rasulullah lahirnya kapan? Wah, maju kade. Ayo ngacung, maju kade, ayo. Ayo, lima,
Mare tak napa tak meredikan terus agin. Ayo intermisu nak kanak nek mare lebur ngaji. Ayo sini, ayo ngacung sini maju. Yang mau ngaju Rasulullah, ayo siapa, ayo maju sini dapat hadiah ini. Boh ada sendek entah ada sendek di sini kalah tipi won. Ayo maju maju sini, maju sini tidak apa-apa. Ayo dapat hadiah. Gampang, Rasulullah lahir hari apa yuk? Sini. Montadek bu ibu mari dia. Ayo sini, maju sini. Ayo. Ayo. Monje ekerem bi Habib ke Palestina lo. Ayo. Norok perang lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah lahir hari Sen, wafat hari Senin. Oh iya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka ajar lagi ke anak-anak Bian, kenal lagi Rasulullah mereka. Deki mon kenal lagi, maka akan timbul mahabbah ke Rasulullah mereka, cinta ke Rasulullah mereka. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Makanya kenal lagi ke anak-anak dan jenengan kebi. Ya enggak neng lagu enggak sak pun qasidah Abdullah nama ayahnya Aminah ibu dannya. Kasak bon nyanyi aki mon parak tedung dadi kenal ki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekedua neka orang tak kira lopot dari ujian. Ki. Oneng ujian. Oneng ten ujian neka bisa dari anak ki, beri bisa dari abang tibi bisa, dari lakeh bisa, dari tetangga bisa, cemacem ujian neka. Tapi mon orang tak yoji berarti tidak ada tingkatan, kutu yojinya. Tapi setiap ujian ini pasti ada solusinya. Cek kebeter mian, masalah otang, masalah apapun beda. Di sini solusinya cuma dua. Di sabar ambil sokor. Mereka pun mon bisa pian sabar, gampang ngapi pun. Sabar angkep ngadepin laki nek kan laki nek cuma jembu ya. Nek kebolan nak bu ibu ngapi ki. Sebapak-bapak nek ambian mon ngadep laki laki en ki. Seabek-abek kereng lah angkep na ya ki. Kereng ten lah kena. Hah? Kereng. Kereng, kereng kita kereng. Hah? Konten. Berarti sae pun asokor berarti. Kon lata kereng isokor alhamdulillah kula ndilake tekak laken celeng tak genteng tak sogi sokor. Keneka peparing Allah asokor. Berarti orang enggak sah mun abriin ujian bi Allah. Kudu sabar, monje citunga setelah sabar kita akan bersyukur. La in syakartum la azizannakum. Jadi orang mon syukur neken nikmat pasti tambah di Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertama apa? Ayo, ngeding akinten nek. Pertama apa? Orang tak akan lopot dari ngomong nang orang. Sekedua ujian. Seketelok pon di seketelok neka orang tak kira lopot dari kematian di bule tapi neka pasti mati dentek tanggel main bon mundepak betona pasti mati mangkana kafa bil mautil waido saungguna cukup nasehat kematian neka cukup pon polan kule di impian neka bekal enro sobung. Contohnya ibu peserah, ibu peserah, ibu Nurwati gak sa konsep empian kule tapi mereka bekal ekobur, bekal ekobur tak kerlopot gak sa. Mangkana apa yang disiapkan sebelum kita itu dikubur kita kudu tahu. Nah, gak sa napa tiga hal yang akan kita bawa mati neka, tiga hal. Pertama
amal jariah auso gatokol jariah maka empian mon ki kuat mon bi bende ataupun apa kebei bantu masjid bantu jalan napa pon sebisa menjadi amal jariah neka empian pertahankan karena neka aslin harta empian neka amal jariah neka sampai degi sampai kubur bah mon lagen pian tak kira kula tau pon mare kubur ade etina ongkuan neka tak kira eto kuin kubur na gitangki bah teka binen pian pak ki mon pian e kubur etine ki pian ongkuan neka siapa sih ndak nokin kuburan nek wala badan badan ten sopung angkana amal jariah ini akan dibawa nanti kelak ki sekedua neka ki sekedua neka al ilmu yan faubi empian di ilmu apa ajarin kena kanan mau tak tahu tanya kelak agena mau tak tahu tanya ke ustadzah ajarin ke kanan malah neka detik ilmu semanfaat pas neka agen jerempian kebay neng kuburan neka seketelok neka waladun soleh yat ulah anak sesoleh semoji aki alhamdulillah ibu Nurwati neka berarti mempunyai anak dan cucu-cucu yang luar biasa karena apa bisa dua aki apo ciaki ke almarhumah neka salah satu contoh anak yang soleh itu pasti mendoakan orang tuanya karena apa birul waliden neka aki fi hayatiha wa ba'da mautiha di dalam hidupnya dan setelah kematiannya jadi birul waliden neka cek kelepaen teka de omor kentaren kobuna ziaroen keremin doa neka ciri-ciri anak yang soleh ki mangkana pertama apa boleh tanya boleh malah enggak ayo hadiah pon nah apa pertama bu tak care lopot dari omong noreng sedua ujian seketelok orang bekal mateh ki mangkana kule neka apesen keempian kule ke kule pak tibi terutama keempian kepi neka teklo neka mon bisa diresapi bisa ditaruh dalam hati insyaallah dina odi nyaman insyaallah dina hidup barokah neka pon sebisa kule sampai aki ki kule nyoon spora polan kule neka sponsor sponsor teti bektorna pon tade ki spora aki bu ki pak spora aki pak ki cak spora aki ki ibon ihdinas siratal mustaqim summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.